kita kasih harga spesial. Ini harganya spesial, harga spesial harga banget. Di harga 20 deh. 20 juta. Nah. Kalau biasanya bukanya di atas 40 50 ya. 20 umur setahun ya. Umur setahun. Ada yang 10 bulan. Oh, remaja ya maksudnya. Ya. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Kembali di channel YouTube Bobby Santuk Seksi Dunia Anjing kita. Gua kembali lagi ke House JHL, spesialis American Akita di Cisarua bersama dengan Koko. Kita sekarang lagi mau dikasih lihat anakan anjing yang harganya terjangkau. Hello, ya, terjangkau tapi kualitasnya masih bagus. Bukan abal-abal ya, enggak. Bukan murahan ya. Dipelihara dengan baik, kennelnya cukup luas kayak seperti ini. Kennelnya bersih, kandangnya besar-besar, ya. Pegawai juga bagus-bagus, mereka bersih, nggak seperti yang diberitakan ya. Kalau yang ada pabrik anjing itu kotoran di mana-mana gitu ya. Ini kita hanya mengunjungi kennel yang bagus. Ya, tapi sekarang ini mau cuci gudang ceritanya, biar teman-teman yang kepengen punya American Akita berkualitas ada kesempatan kali ini. Bukankah begitu, Koko Anton? Ya, kita kasih harga spesial. Ini harganya spesial. Harga spesial harga banget. Di harga 20 deh. 20 juta. Nah. Kalau biasa kan bukanya di atas 40-50 ya. 20, umur setahun ya. Umur setahun? Ada yang 10 bulan. Oh, remaja ya maksudnya. Ya. Ini siapa ini? Ini bapaknya import. Bapaknya import? Iya, bapak import, induk lokal. Bapak. Satu, dua, tiga saudara. Ini satu nes. Satu, ini umur dua, berapa tiga. Ini? Ini 15 bulan ya. 15 bulan? Iya. 15 bulan. Remaja ya masuknya? Iya. Ini induknya CKD. Induknya CKD? Iya. Oh, jadi induknya lahir di lokal tapi kawinnya di luar negeri? Iya. Oke, gila keren banget. Anjing masih bagus. Tuh, jangan diputer-puter terus dong. Enggak muter-muter terus lama gitu, 360 derajat. Enggak malu-maluin, dia juga masih bisa. Karakter oke. Okay. Karakter oke. Okay. Enggak galak. Enggak. Ini bisa show lah ini. Bisa. Hah? Masih bisa. Tapi dia lu udah dianggap ini pet quality. Iya. Masih bisa. Lihat giginya. Rapi semua, banyak. Rapi semua. Penuh ya giginya. Gigi rapi semua. Nah. Yakin lu nggak galak nih? Ini kan pegang di bejek-bejek. Iya, bejek-bejek. Ini gigit, boleh gua pulang? Iya, tangan gua ketinggalan di sini gitu. Nggak ya, jadi karakternya baik-baik semua ya lihat tuh. Eh, dilariin up and down. Ayo. Coba up and down. Ini cakep ini soalnya. Gua bilang ini nggak pet quality, tapi ini masuk pet quality di sini kan. Tuh lihat tuh. Oke, balik. Langkahnya bagus. Ya. Angulasi bagus. Angulasinya bagus ya. Waduh, cakep banget sih. Dadanya juga bagus. Ya tinggal di training lagi lah dikit. Kalau buat show ya. Iya. Tapi kalau buat rumahan juga oke ya. Oke banget. Oke banget ya. Oke banget. Anjing showing. Iya, anjingnya showing. Bisa juga fokus. Ini walaupun pet quality tetap dilatih ya? Latih semua. Kita nggak mungkin kita ini. Ini sama handler topnya. JHL ini. Mamang ini. Oke, berikutnya ini nih. Ini gue seneng nih, mukanya black banget. Ini yang... Jantan. Jantan juga. Jantan juga ya. Lidahnya hitam, lihat. Kalau lidah hitam ini katanya pas cocok jadi pejantan. Sama ya bapaknya. Sama, bapaknya namanya siapa sih? Bagaimana? Bapaknya namanya siapa ya? Soliter. Enggak. Enggak.
Soliter. Karena gini loh, ini Akita ini ya. Dia kalau Akita ini nggak bisa langsung begini. Oh nggak boleh digituin. Atau langsung gitu. Langsung pegang aja. Congkot. Begini langsung begini. Oh, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu dipikir kita dikasih treat. Oh, gitu. Nah, akhirnya kan nyaplok. Nyaplok. Orang bilang galak. Padahal nggak nyaplok ya. Iya. Ini kualitasnya pet juga. Bagus pet mana juga. Yang pertama? Bagus pertama. Lebih showy pertama ya. Itu ya. Oke, coba ini up and down. Lama-lama gue jadi juri ini. Iya, cakep tuh, Ton. Oke, balik. Ini mukanya gahar ini kalau buat di rumah keren banget ini. Ya. Kalau itu menang di body ya. Ya, body bagus. Tapi ini lebih lebar. Ini warna lebih dark ini yang kanan ini. Oke, berikutnya ini lebih. Ini saudaranya lagi. Ini lebih baik putihnya. Nah, ini saudaranya lagi. Jantan juga. Jantan juga. Kepalanya ada sinar coklatnya ya. Jadi bias. dia biasanya kalau lagi mau shading atau ganti bulu yang dewasa, dia kan warna ini kan akan hilang nih. Oh. Yang bulenya ini, yang pirang itu akan hilang. Oh, gitu. Yang kayak kita ini. Ya. Nah, ini yang blue yang bule ini akan hilang. Oke. Nah, nanti akan keluar warna aslinya dia. Warna aslinya. Ya. Oke, ini. Ini badannya masih belum mengembang ini. Belum. Dia mantap. Lagi shading kan? Oh, okay. Ya kan bulu sininya kan juga lagi botak, nggak rata. Ya. Ini baru shading. Oke, coba dijalanin up and down. Ya terlihat. Kaki bagus-bagus kan? Gas. Alek. Cakep ya ini. Ya. Ini nggak ada kesalahan ya? Nggak ada. Jangan nanti orang pikir dijual murah. Nggak ada. Ada kesalahan gitu. Semua oke ya? Semuanya oke. Masih standar ya? Testis juga lengkap. Ini semua. Testis lengkap ya? Lengkap semua. Vaksin lengkap? Vaksin lengkap. Oke. Bapak import. Induk Bapak CKD. CKD. Ya. Lalu berikutnya ini siapa ini? Ini golongannya mana aja Nesnya? Ini sendiri. Ini sendiri? Betina. Ah, ini betina. Berdua ini? Enggak, ini sendiri. Ini sendiri? Ini sendiri. Bapaknya import. Hah? Bapaknya import, induknya lokal. Bukan CKD? Bukan. Ini umurnya sekarang setahun ya, betina. Setahun betina ya? Iya. Tuh yang mau punya betina untuk di rumah nih. Ya, ada yang suka anjing jantan, ada yang suka betina. Nah, ini betina. Badan bagus. Angulasi bagus, buntut letak bagus. Pala bagus. Dada lebar. Dalam. Ya, warnanya juga bagus ini. Warna juga menarik. Black mask-nya kenceng juga. Oke, coba dibawa lari. Pendek. Aduh. Wih, cakep deh. Tuh. Ini oke, balik. Udah bulunya sudah bagus. Ini kemarin ya? Shading, iya. Berapa bulan nih? Setahun lah ya. 12-an ya. Dapatkan kebutuhan Anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuk Apik. Oke, betina. Nah, bentar, udah bentar lagi udah bisa dipacak. Ya, kalau mau dipacak nunggu berapa tahun sih emang? Betina 18 bulan. 18 bulan ya. Jantan setahun. Jantan setahun udah boleh kawin? Bisa kawin. Oke. Oke, berikutnya. Nah, ini warna yang paling soft nih di antara yang lainnya nih. Ini baru selesai shading juga. Ya. Udah baru selesai ini. Ini umurnya juga setahun. Bapak siapa, induk siapa? Bapak lokal, induk lokal. Anak siapa? Jeus. Jeus itu baru pulang dari Brazil World Dog Show kemarin. Dapat ya? Dapat nomor 3. Oke. Ini warnanya lokal. ini soft warnanya. Soft. Kalau misalnya orang yang demen yang kalem-kalem yang nggak kelihatan galak, ini oke ya. Ini anjingnya kelihatan ramah karena warnanya. Warnanya ramah dia. Ini buat anjing rumahan cocok banget. Betina ya? Betina. Ya tampaknya juga manis banget. Betina. Ayo coba dilariin. Ya, kita lihat larinya. Baru loop ya? Baru selesai loop. Ya, soalnya ada buang kaki loop pertama ya? Iya. Enggak, dia loop pertama dong setahun. Loop pertama. Ya. Ya, ini buat anjing rumahan boleh nih.
tampaknya nggak gahar. Kalau misalnya buat yang takut anjing kelihatannya galak-galak gitu. Karena kalau Meren Akita itu kan menang di tampang ya. Iya. Tampangnya gahar gitu. Black Max-nya ya, jadi kelihatannya ya. Gahar ya. Kalau ini Black Max ada tapi warnanya karena warnanya soft. Jadi lebih oke. Okay dia nanti deh. udah mature-nya, warnanya dia agak lebih tua seperti itu di flash-nya ya? Nih. Oke. Okay. Karena kan agak pucat. Nanti ya. Kalau dia agak tua dia warnanya agak tua. Oke, okay. Ini yang lebih muda lagi nih. Ini lebih muda lagi. Umur ini 5 bulan. 5 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Bapak induk? Bapak lokal, induk lokal, tapi bapak kakek neneknya semua import-import. Iya. Anak siapa? Cucu siapa ini? Ini cucunya Gunner. Gunner. Budi. Anjing 1 miliar. Ini cucunya Gunner. Ini masih anakan B. A. Oh, sekarang nggak ada anakan A, ada baby anakan A ya? Baby 36. Ya. C nggak ada ya? Nggak ada. Langsung ada, remaja? Ada. Nggak ada. Baby ada. 3-6 bulan. Baby 3-6 bulan. A 6-9. 9-12 tapi. Lalu 18 itu remaja ya? Junior. Junior bilangnya. 16 ke atas. Lalu intermediate ya. 24 bulan. Kalau intermediate dulu zaman kita dulu bilangnya madia. Madia. Ya. Kenapa sekarang dibilang intermediate? Nah, ini saudara satu nes. Ini saudara nih. Jantan. Betina dua-duanya. Betina ya. Ini satu kupingnya belum berdiri. Lagi dibantu berdiri. Itu kepala gede kali itu. Iya. Kepala gede ini. Yang ini tuh. Iya. Ya. Kepalanya bagus. Masih papi banget ini. Iya. Jadi stoknya cuma ini doang nih? Ya, ntar ada lagi. Ntar ada lagi. Nah, ini yang harganya mau di 20. Harga 20 juta. Harga sangat terjangkau. Kualitasnya oke banget, nggak berlambar. Dijarin lagi. Nggak dipiara dengan jorok. Yang bloodline juga bagus. Ini yang namanya memulia biakan ya. Jadi menghasilkan anjing ras yang berkualitas, sehat. Ya, secara jasmani dan rohani. Rohani itu penting banget. Maksudnya rohani itu sifatnya ya. Apa karakternya. Show bisa jadi semua. Anjing rumahan, anjing penjaga, bukan anjing yang sembarang gigit. Ya, vaksin komplit semua ini ya? Vaksin komplit. Oke, nanti misalnya teman-teman yang berminat, mumpung ada kesempatan, harga terjangkau, nanti bisa langsung kontak Ko Anton. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di High Pet Pet Shop Kelapa Gading.